Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala ba'du salaf, khairul mawahib al-aqlu wa syarrul masaib al-jahlu. Wa qala ba'duhum, al-ilmu amanun min qaidi syaitan wa hirzun min qaidil hasud wa dalilul aql. Wa anshada fi ma'nahu ma ahsana al-aqla wal mahmudu man aqula. Ma ahsana al-aqla wal mahmuda. Ma ahsana al-aqla wal mahmuda man aqula. Wa aqbahal jahla wal matmuma man jahula. Falaysa yasluhu nutqul mar'i fi jadalin wal jahlu yufsiduhu yawman idza su'ila. Wal ilmu asyrafu sayyin nalahu rajulu man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajula. Ta'allumil ilma wa 'amal ya akhi bihi fal ilmu zainun liman bil ilmi qad 'amila. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbihun wal bahtha anhu jihadun wa batlahu qurbah wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa fi lana fil akhirah wal ula wa adhibuzna huzna qalbina fi dunya wal akhirah wa wajat anwa wa ta'liman nafa'al intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Dikatakan oleh sebagian salaf, khairul mawahib, paling bagusnya, paling baiknya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah al-aqlu, akal. Pemberian dari Allah kepada kita itu sangat banyak. Tidak semua kita mengetahuinya. Mungkin yang kita rasakan atau yang kita lihat kita mengetahui, tapi yang tidak kita rasakan, tidak kita rasakan atau tidak kita ketahui karena tidak terlihat, maka kita menganggapnya tidak ada, padahal ada. Lah, pemberian itu macam-macam. Ada pemberian kecil, sedikit, ada pemberian yang besar dan banyak. Lah, dari banyaknya pemberian, kecil, sedikit, besar, ataupun banyak, yang terlihat ataupun tidak, yang kita rasakan ataupun tidak, yang terbaik dari semuanya pemberian itu adalah al-aqlu, akal. Karena akal ini ketika dimiliki dan digunakan, maka menjadikan orangnya adalah manusia benaran. Dia tidak akan melakukan segala sesuatu yang akan merusak dirinya. Nanti kalau kita belajar dalam ilmu fikih ketika membahas tentang nawaqidul wudu, disebutkan dengan zawalul akli, hilangnya akal. Lah, kenapa dinamakan dengan akal? Dinamakan dengan akal karena apa? Yamna'u sahibahu min irtikabil fawahish, mencegah orangnya dari perbuatan yang keji, dari perbuatan buruk. Orang berakal tahu api,
Nggak mungkin kan dia masukkan tangannya ke dalam api. Kenapa? Orang berakal. Racun dimakan, nggak mungkin. Kenapa? Dia tahu api akan membakarnya, racun akan membunuhnya, berakal. Tapi yang punya akal tapi tidak terpakai, dia dianggap tidak berakal. Walaupun dia punya akal. Karena itu dimisalkan oleh Allah, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih parah dari binatang. Inhum illa kal an'am balhum abal. Paham ini ya? Kenapa? Karena dia punya akal tapi tidak terpakai. Karena akalnya tidak terpakai padahal dia memiliki, itu berarti orang yang sangat bodoh. Tahu minuman yang akan diminum merusak paru-parunya, merusak ginjalnya dan lainnya, diminum. Pintar apa bodoh? Bodoh. Kenapa? Oh, sudah tahu kok. Kalau itu bakal merusak. Bahkan bukan dia ragu bakal terjadi seperti itu, enggak. Karena apa? Temannya banyak yang rusak karena minuman tersebut. Berarti ini apa? Orang gila. Akalnya enggak terpakai. Berarti sangat bodoh ini. Punya akal enggak bisa berpikir. Karena itu pemberian yang terbaik ini akal. Tapi kalau terpakai. Kalau terpakai, kalau enggak terpakai ya percuma. Orang enggak bisa jalan. Enggak bisa bergerak. Enggak bisa apa-apa, dikasih kunci mobil buat jedengan. Ge apa? Mungkin ndak iso apa-apa. Dikasih mobil, itu berarti sing ngenyek. Weruh ndak kira digawe. Jadi digei. Sama dengan orang mau mati. Ditawari sate. Tukokno sing larang meneng. Ini sate. Dia ono wong laran. Dia mau mati ditawari sate. Ndak nafsu. Paham ini ya? Kenapa? Enggak mungkin. Lah sama dengan kita dikasih oleh Allah akal tapi enggak terpakai. Lah buat apa? Nah, akal ini kita pakai. Untuk apa dipakainya? Nah, pelajari Al-Qur'an, pelajari hadisnya Rasulullah, pelajari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita pakai untuk itu semuanya, akalnya. Jadi akal untuk memahami ilmu. Nah, untuk mempelajari ilmu. Nah, itu pemberian yang terbaik. Wa syarrul masa'ib al-jahlu. Paling buruknya musibah, sama musibah dengan pemberian ini sama. Musibah itu banyak, ada musibah kecil, ada musibah besar, ada musibah sedikit, ada musibah yang banyak, ada musibah yang kita rasakan, ada yang tidak kita rasakan. Musibah yang kita rasakan mungkin ada keluarga kita yang meninggal, uang kita hilang, dan ini dan itu. Ada musibah yang enggak kita sadari. Enggak kita sadari, kalau itu musibah enggak kita sadari. Kepingin tahu? Kepingin tahu enggak kira-kira?
Kita ini memiliki musibah tapi enggak kita sadari kalau kita memiliki musibah. Dan kita tenang padahal kita tertimpa musibah. Tenang kita. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Mungkin ada yang umurnya sudah 50. Lebih dari 50. Ada yang mungkin sudah mulai menginjak ke 20 tahun. Ada yang sudah menginjak ke 30 tahun. Pernah merasakan nikmatnya sholat? Hah? Pernah? Sekali aja. Ya. Tapi kita pernah merasa kehilangan? Menyesali? Sedih karena itu? Tidak. Tidak, kita nyantai, kita tenang. Justru kalau kita enggak dapat orderan, enggak dapat job, enggak dapat rezeki, bingungnya setengah mati, mikir, waduh, eman, ngene, ngona-ngone, ngina-ngone. Tapi sholat berlalu hari demi hari, tidak pernah merasakan nikmatnya, lezatnya, kita enggak pernah menganggapnya musibah. Padahal musibah dalam agama itu jauh lebih besar daripada musibah daripada dunia. Kita kehilangan dunia biasa. Biasa, tapi kalau dalam agama berat. Kenapa? Enggak bisa digantikan. Karena itu banyak ada musibah yang enggak kita rasakan. Tapi paling buruknya musibah itu adalah al-jahlu, kebodohan. Dengan kebodohan, orang itu akan melakukan segala sesuatu yang merugikannya. Jadi, apapun yang merugikan akan dia kerjakan, akan dia lakukan. Jadi yang dia lakukan, yang ia kerjakan, gak untung, gak faedah, rugi. Rugi. Jadi bukan membaik, bukan meningkat, malah justru turun. Lah kalau kita ibaratkan atau gambarkan dengan kerja, bakal bangkrut. Atau bisa dikatakan pasti bangkrut. Kenapa? Bodoh. Paham? Bodoh. Nah, itu musibah yang paling baik. Musibah yang paling buruk. Lah musibah itu dipelihara atau dihilangkan? Dipermanen atau dibuang? Yang berakal namanya musibah bagaimana caranya pergi? Bukan malah dipermanenkan, bukan malah diabadikan. Corona dibiarkan terus ada apa dibasmi? Hah? Dibasmi, makanya harus pakai masker, harus cuci tangan, harus ini, harus itu, nanti vaksin dan yang lain sebagainya untuk meniadakan. Kenapa? Enggak ada yang mau. Terus ada. Itu berakal, itu sehat. Tapi kalau dibiarkan, carno wis. Carno. Enak kok. Misalnya ini omongan anak kecil, enak enggak sekolah. Isok dorintok misalnya dan yang lain sebagainya, cili seneng, bapak bingung, ndak sekolah anak dulinan tok ndak pinter, wis mau ndak sekolah bayarannya pancet meneng, torok kerjaan sepi, anak seneng bapak senep. Mikir bayarannya pancet,
mari ngono penghasilan menurun, pengeluaran luar biasa. Senep bapak eh. Nah, orang yang berakal enggak mau, ndak. Ini harus ditiadakan. Harus di basmi. Nah, seperti itu yang berakal. Lah, kita kalau berakal mau enggak mau apa kita tidak senang memiliki musibah yang namanya kebodohan. Sebagian ulama juga berkata, al-ilmu amanun min kaidi syaitan. Ilmu itu adalah pengaman dari tipu daya setan. Setan itu sangat lihai, sangat mahir dalam menipu. Pointer. Triknya dalam menipu itu ada dua cara. Cara pertama lewat kemaksiatan, kejahatan, kedzaliman. Cara yang kedua lewat ketaatan dan ibadah. Ngelihat orang yang diserang. Orang yang diserang itu senang maksiat, justru setan akan melewati jalur kemaksiatan. Dipertontonkan ini, ditunjukkan ini dan ini dan ini. Kenapa? Orangnya senang maksiat, lewat jalur kemaksiatan. Orangnya senang ibadah, senang ketaatan. Setan enggak melewati jalur kemaksiatan, tapi justru melewati jalur ibadah ketaatan. Caranya mensupport, mendukung ibadahnya, kebaikannya, seperti membantu supaya orang tersebut tetap beribadah, tetap sholat, tetap berzikir, seperti itu, sepertinya gambarannya seperti itu. Akan tetapi tujuannya ndak. Tujuannya tidak seperti itu. Tujuannya ingin ingin menjatuhkan ia lewat ibadah. Menjatuhkan orang tadi itu lewat ibadahnya. Sekiranya ibadahnya tadi itu tidak bernilai, walaupun dia banyak sholatnya, banyak zikirnya, tapi tidak memiliki nilai. Dikasih racun bangga diri, dikasih racun riya, dikasih racun sombong. Jadi support dengan ibadah, ketaatan, ini dan itu, setelah itu dikasih sedikit bangga diri, sombong, riya dan semisalnya. Akhirnya apa? Ibadahnya tadi itu tidak bermutu. Lah kalau tidak bermutu, ya dia enggak semakin dekat kepada Allah, masih jauh. Masih jauh. Enggak semakin dekat, masih jauh. Karena itu setan ini tidak boleh kita patuhi. Tidak boleh kita patuhi, walaupun ia mensupport kita dalam kebaikan dan ibadah. Wa khalifin nafsah wa syaitana wa sihima. Nafsah wa syaitan, khalif, tentang, lawan, maksiati keduanya ini, nafsu dan syaitan. Harus ditentang, harus dilawan. Kenapa? Danu api'i. Yang diperintahkan, yang diajarkan, yang diberikan kepada kita ini tidak ada baiknya, karena ada keinginan yang terselubung di dalamnya. Jadi ada sesuatu yang diinginkan oleh setan dari kita lewat tersebut. Nah, kita bisa aman lewat ilmu.
Nah, ilmu akan membentengi. Jadi bisa tahu, oh ini setan. Kita kan enggak tahu ini support dari setan atau bukan. Tahu dari mana kita kalau kita enggak belajar? Yang mendorong saya untuk belajar ini apa? Kita enggak tahu. Nafsu setan kita enggak tahu. Tapi ketika kita belajar, kita berilmu, kita mulai mengetahui, ternyata yang mendorong saya untuk belajar ini bukan keimanan saya, melainkan setan. Yang tujuannya sekarang ini baru aku nyadari. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, sebelum memulai pembahasan kitab tersebut, Imam Al-Ghazali mengingatkan, tujuan kamu dalam mencari ilmu ini apa? Yang mendongkrak kamu, yang membuat kamu mencari ilmu ini apa? Kalau tujuannya ini, tujuannya ini, tujuannya ini, rubah. Kalau tujuannya ini, pertahankan. Dan yang lain sebagainya. Loh, Imam Al-Ghazali menjelaskan, kenapa? Nah, dari mana bisa mengetahui? Ilmu. Ada tanya, ya apa kita bisa mengetahui bahwa kita ini melakukan ini karena dorongan setan? Lah, ilmu. Nah, bisa mengetahui, oh setan ini mendorong, oh setan ini yang memerintahkan. Wa hirzun min kaidil hasud. Dan ilmu itu adalah benteng dari tipu dayanya orang yang iri. Nah, dari tipu dayanya iri. Wa dalilil aql, dan tanda berakal. Ya, tanda berakal adalah ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, ma ahsanal agla wal mahmud man agala. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya, alangkah baiknya orang yang berakal dan terpuji. Wa akbahal jahl wal madmun man jahila. Alangkah buruknya orang yang bodoh dan tercela. Falai saya suluh nutkul mar'i fi jadalin, tidak pantas seseorang berbicara dalam perdebatan atau diskusi. Wal jahlu yufsiduhu yauman idza su'ila, pada suatu hari kebodohan akan merusak dia ketika ia ditanya. Orang itu kalau diem enggak ketahuan pintar atau bodohnya. Tapi kalau berbicara mulai bisa kelihatan ini pintar atau bodoh, lebih-lebih kalau ditanya. Contoh ini ya, di TV-TV itu kan ada drama. Orang yang berilmu bisa mengetahui ini pintar atau bodoh, bisa mengetahui. Kenapa? Dia berbicara. Nah, ketika dia berbicara bisa tahu. Lebih terbuka lagi pada suatu hari kebodohannya, untuk bisa lebih dipastikan bahwa dia benar-benar enggak ngerti ketika ditanya. Hukumnya ini bagaimana? Ditanya, nah di situ akan kebongkar. Ternyata enggak ngerti. Paham ini? Jadi orang itu kalau diem enggak ketahuan dia ngerti atau enggak. Kapan mulai bisa diketahui dia mengerti atau tidak? Ketika dia berbicara. Bisa diketahui dia mengerti atau tidak. Lebih diketahui lagi dia kalau tidak mengerti ketika ditanya. Dan orang yang seperti itu mau gak mau bakal ditanya. Orang yang seperti itu mau tidak mau bakal ditanya. Nah, karena itu di akhir zaman ini kan banyak orang yang gak punya ilmu. Gak punya ilmu. Tapi modal tekad, ya, bonek, ya, bonek, ya, atau modal nasab, bikin rutinan. Ya awalnya rutinannya itu tidak ada hubungannya dengan ilmu awalnya. Maulid misalnya, maulid tok, maulid. Nanti yang ikut itu kan pada berjalannya waktu punya pertanyaan. Nah mungkin ia merasa yang mengadakan maulidan tadi itu mengerti, ditanya. Nah tapi dia gak akan tahu kalau ini jawaban benar atau tidak. Tapi orang yang berilmu akan mengetahui ini orang ngerti atau tidak dari situ.
Ini banyak sekarang. Nah, karena itu wal jahlu yufsiduhu yawman idza su'ila. Kebodohan itu akan merusak ia pada suatu hari ketika ditanya. Wal ilmu asrafu shay'in lahu rajulun. Ilmu itu adalah paling mulianya sesuatu yang dimiliki dan didapatkan oleh seseorang. Paling mulianya sesuatu yang kita miliki, yang kita dapatkan adalah ilmu. Paling mulianya sesuatu. Jadi bukan jabatan, bukan harta, bukan kekayaan, tapi ilmu. Paling mulianya sesuatu yang kita miliki. Man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajula. Bahkan tidak dikatakan ia adalah seseorang ketika ia tidak memiliki ilmu sama sekali. Jadi tidak dianggap manusia. Tidak dianggap orang ketika ia tidak memiliki ilmu sama sekali. Ya, punya wadah tapi enggak ada isinya. Lah berarti apa? Geopo coba. Punya wadah tapi enggak ada isinya. Akal wadah bagi ilmu, tapi enggak ada isinya. Padahal bisa dimiliki dan bisa didapatkan dari manapun. Khutbah Jumat bisa dia dapatkan ilmu. Atau rutinan di, atau bukan rutinan lah, ini yang umum aja, khutbah Jumat atau walimah-walimah. Lu dari situ dia bisa mendapatkan ilmu, tapi dia enggak memiliki, bukan manusia ini. Nah, bukan manusia. Ta'allamil ilma wa'mal ya akhi bihi. Belajarlah ilmu dan amalkan ilmu tadi itu. Kenapa? Fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Ilmu itu adalah hiasan yang indah bagi orang yang berilmu ketika ia mengamalkannya. Ilmu pelajari, amalkan. Karena ilmu kalau diamalkan itu menjadi keindahan untuk orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu ketika mengamalkan ilmunya itu akan nampak keindahannya. Kalau enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Anak punya rumah. Punya gip. Enggak dipasang. Kelihatan keindahan rumah tadi itu? Enggak kelihatan. Lu anak punya gipnya, tapi enggak anak pasang, enggak kelihatan indahnya. Tapi ketika anak punya gip, anak pasang, kelihatan indahnya. Punya ilmu, enggak dipakai, enggak kelihatan indahnya ilmu tadi itu. Tapi ketika dipakai akan kelihatan. Contoh. Dia ngerti ini sunnah. Memiliki kemuliaan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Enggak dipakai. Kelihatan indahnya dia? Enggak kelihatan. Tapi ketika dipakai akan kelihatan. Siwak. Sunnah bagi orang yang mau sholat untuk memakai siwak khususnya. Enggak pakai siwak ketika sholat. Kelihatan indahnya dia? Enggak kelihatan. Tapi ketika dia pakai, kelihatan indahnya. Jumatan. Afdalnya sunnahnya pakai putih. Dia tahu. Dia ngerti. Atasnya putih, bawahnya warna-warni misalnya. Atau bawahnya putih, atasnya warna-warni. Kalau ngaca ketok ganteng kelambianan. Tapi secara dilihat dari segi ilmu kurang indah. Kenapa? Tidak mengamalkan. Jadi nampak keindahan ilmu ketika diamalkan oleh orang yang memilikinya. Ini ilmu. Wallahu a'lam.